Ya oke teman-teman, balik lagi bersama Budi di sini. Kali ini kita akan membahas lagi bagaimana sih kita menggunakan face up ya. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana kita mengganti wajah kita menjadi tua dan menjadi muda di face up ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya juga kalian subscribe juga channel ini dan juga kalian support channel ini selalu agar channel ini semakin berkembang dan juga saya bisa mentutorialkannya lagi apa yang saya ingin tutorial ya. Atau kalian bisa request juga ya teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama yang kalian harus butuhkan yaitu adalah aplikasi Face App ya. Nah, di sini saya pakai aplikasi Face App-nya enggak yang premium ataupun yang pro ya. Di sini saya pakai yang biasa aja dari Google Play Store. Nah, ini saya mau liatin dulu kalau saya downloadnya itu dari Google Play Store ya teman-teman. Kalian bisa tulisin aja face app ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa install aja. Nah, di sini saya belum diupdate juga ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja buka face app-nya. Nah, di menu halaman awal ini emang begini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau mengubah suatu model ya. Nah, di sini ada ada demo ya, ada orang yang ingin saya rubah menjadi tua ya. Nah, di sini juga ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada yang bisa jadi cantik juga ada. Nah, ini jadi cantik katanya. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, di sini juga bisa merubah menjadi cewek, menjadi cowok ya teman-teman ya. Saya pakai foto Kadika aja deh. Nah, di sini kita dapat merubah semuanya teman-teman ya. Di sini bisa ditambahin jenggot juga ya teman-teman. Kita lihat. Nah, kalau tambahin jenggot akan seperti itu teman-teman ya. Kita ke egg, kalian cari aja di sini ya, ke egg ini ya teman-teman ya, kalau ingin kalian menjadi tua ya. Nah, ini cara menjadi tua. Nah, ini kalau Kadika tua nih ya teman-teman ya. Nah, ini jadi old, atau kita kalian bisa pakai foto kalian sendiri untuk mengetahui bagaimana sih muka kalian kalau udah tua ya teman-teman. Tapi ini masih gambaran aja, kemungkinan aja dan belum pasti juga ya teman-teman ya. Dan di sini juga bisa pakai Young original juga bisa ya. Kalian bisa ubah rambutnya juga ya teman-teman. Nah, ini jadi gondrong. Nah, pokoknya kalian ke egg aja. Nah, kalian sesuaiin umur kalian ya teman-teman ya. Nah, di sini ada old, ada old ya. Kalian bisa pilih aja. Biasanya sih pakai yang old aja ya teman-teman ya. Yang simple dan mudah gitu ya teman-teman. Di sini kalian tinggal pakai aja dan kalian bisa menggunakan aplikasi ini sepuasnya gitu ya teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa mengganti rambut, model rambut dan yang lainnya teman-teman ya. Oke, sampai sini aja dulu tutorial cara mengganti atau mengedit muka kita, mengetahui muka kita yang tua nanti di face app ya teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Thanks for watching. Bye bye.